Dunia musik tanah air kembali kehilangan putra terbaiknya. Kemarin, Benny Likumahua, sang musisi jazz senior, menghembuskan nafas terakhir di usianya yang menginjak 73 tahun karena penyakit yang sudah lama dideritanya. Sebagai musisi, almarhum Benny Likumahua pastinya sudah memiliki begitu banyak coretan karya yang melekat di hati para penikmatnya. Maka sudah pasti, kepergiannya banyak diiringi duka dan kesedihan, baik dari keluarga, kerabat, sahabat, dan para penggemar setianya. Lantas apa saja kenangan bersama almarhum yang tak bisa dilupakan oleh para kerabat dan sahabat seperti Syaharani, Doni Suendra, dan pengamat musik Benz Leo. Kami agak kaget karena wafatnya Mas Beni, meskipun beliau sudah sakit sejak tahun 2017, tapi aktivitas masih ada, bahkan di Java Jazz 2020 kemarin hadir 3 hari ya, turut-turut. Dan Mas Beni ini menurut kami, kawan-kawan ini adalah orang yang musisi yang humoris sekali. Kebetulan saya punya pengalaman yang menarik karena nama kami sama, saya nama wartawannya Benz Leo, tapi nama saya Benny. Suatu saat ketemu 4 Benny. Jadi ada Benny Kuma, ada Benny Kumabua, Benny Panjaitan, dan Benny Mustafa, drummer, dan saya sendiri Benny. Kami berempat itu ketemu, humorisnya luar biasa. Tiba-tiba spontanitas, nama Benny itu nama pasaran. Tapi kamu paling sukses karena kamu ganti nama. Sehingga begitu ganti nama, nama kamu populer, sementara kami tetap menjadi nama pasaran. Itu saya nggak pernah lupa bahwa dia itu humoris. Ya, saya punya pengalaman yang cukup lumayan dekat ya dengan Mas Benz ketika sama-sama ambil jazz ini ke Belanda. Jadi karena pada waktu itu barunya nggak ikut, jadi Mas Benz itu paling dekat ya dengan saya karena yang lainnya kan masih muda-muda. Itu saya dan lu gantiin Baria ya maksudnya pokoknya gua kemana aja katanya lu ini deh katanya lu temenin gua sampai ke gereja pun saya temenin karena apa gua nggak itu deh nggak ke gereja kagak kalau lu nggak itu kenapa Mas Ben ya gua nggak ada yang kenal daripada temen. Jadi saya lucu itu gitu. Ini lumayan, terus pernah lama juga kita sama-sama di sekolah Gladiersi, jadi Mas Ben jadi kepala sekolah, jadi sekolah musik gitu. Iya, kepala sekolah. Banyak pokoknya pengalaman sama beliau itu, sering beliau kocak juga, beliau itu hebat juga ya, beliau itu pionir jazz Indonesia. Aku sih menyampaikan banyak terima kasih sebenarnya karena pada awal-awal karir ya Mas Ben yang banyak nulis juga waktu itu aku adalah penyanyi baru yang kemudian banyak ditarik oleh senior-senior dia, salah satunya adalah Om Ben, dan dia tuh selalu selalu telaten gitu ngasih input-input lagu-lagu ya. Sebenarnya semua senior-senior jazz itu baik-baik banget sih, almarhum Om Irang, Om Bubi, terutama juga itu, terus ya banyak lah ya, Om Didici ya juga ya, mereka tuh selalu yang kayak ini lagunya asik, kamu pelajarin gini. Itu kalau misalnya salah, paling cuman kalau mula kan cuman gini. Kalau Benny mah ketawa, coba lain kali coba lagi Ran, ini kayak gini. Dia tuh ringan banget, tidak membuat suasana menjadi suasana belajar tuh nggak jadi kayak serem, nggak jadi kayak serem gitu. Dan dia selalu punya jokes, tapi dia juga selalu punya sanggup buat pulang itu adalah seperti semacam quotes buat kehidupan yang, dan dia juga seneng banget cerita di masa-masa lalunya dia di tahun-tahun zaman perang ketika dia main musik, bagaimana kesulitannya dan ketakutannya di masa itu, dan mungkin itu adalah masa-masa yang gak ada duanya ya Benz ya, maksudnya orang-orang zaman sekarang tidak akan mengalami
masa perang itu main musiknya seperti apa gitu, tetap berpindah. Jadi beliau banyak sekali cerita. Saya pikir beliau orang yang matang sekali dengan pengalaman, dan selain matang dengan pengalaman hidup, main musiknya juga jadi matang banget. Itu sebabnya di setiap penampilan nggak pernah no doubt gitu. Jadi selalu ada aura, selalu ada keyakinannya, karena dua hal yang sangat dibutuhkan, yaitu pemahaman orang tentang kehidupan dan pemahaman tentang musik yang dia jalankan. Itu sudah dua-duanya dia sudah katam ya, sudah lulus, sudah gitu. Jadi respect banget, meskipun beliau udah nggak ada, tapi pasti kita masih bisa mendengarkan karya-karyanya. Saya bersyukur pernah rekaman sama Om Benny 3 album. Ya, moga-moga itu jadi kenangan juga yang baik. Terus buat teman-teman muda juga, mungkin banyak hal yang harus dipelajari, bukan cuman musik dan tulisan-tulisan partitur, tapi ada pelajaran kehidupan banyak yang Om Benny punya dan musisi-musisi lain punya, yang mungkin itu tidak ada di sekolah. Salah satu quotes yang dia cerita mengenai perang itu adalah dia menggambarkan bahwa orang main musik itu just play, nggak terserah mau apa kondisinya, tapi kamu harus mainin yang paling baik yang kamu bisa gitu. Itu sulit loh. Dalam setiap kondisi tidak selalu orang bisa begitu. Saya boleh mengalami satu masa formasi Rolling Stones lama di Rolling Stones. Ya, tatkala Mas Benny masuk ini formasi Rolling Stones drum section-nya makin kuat. Itulah yang menjadikan teman-teman Rolling Stones bangga sekali. Saya kira formasi Rolling Stones yang sekarang yang masih lama itu adalah Jimmy Manuku sama Joe Tekel. Dia yang terpukul karena cukup lama tidak bisa main bareng, dan obsesi Mas Benny kan pengen bikin rekaman bersama Rolling Stones. Ini tidak sampai ya. Cuma kita dengar dari Benny Papua masih main di Taman Dayan Hotel bulan Oktober tahun 2019, kemudian hadir 3 malam di Java Jazz, menunjukkan bahwa beliau itu setia pada musik jazz. Dan ini satu yang luar biasa. Saya kira kita kehilangan banyak guru, seorang guru, seorang kawan, seorang yang sangat humoris, hilang di tengah di Jakarta. Selamat jalan, Mas Benny. Iya, respect Om Benny. Until we meet again.